Apa bagusnya ride dengan Blue TV? Ada tiga benda lah. Pertama, tiap-tiap ride ada documented video. Video ni pula boleh access melalui YouTube. Jadi mudahlah nak playback. Yang ada documented video ni bagusnya kita boleh tengok balik. Tak ada video ni kita belajar daripada pengalaman kita sendiri je. Tapi dengan melalui video kita boleh belajar daripada pengalaman orang lain. Selagi ada video tu kat YouTube, selagi itulah kenangan, memory pasal ride tu ada tersimpan. Lawak senda gurau pun ada kat situ untuk masa depan. Video-video ni juga akan jadi sumber lah untuk orang lain nak dapatkan info untuk nak buat trip, nak buat ride pergi ke tempat yang sama. Nah, yang mengatakan documented video ni penting sebenarnya idea sahabat kami yang kami panggil Bangau. All travel is documented. Dengan relax kan, kita tengok balik, kita boleh traveling, dah ada documented. There's proof that we have been travel along together. So that's the most important. Kalau setakat grup-grup lain ada, tapi they are not documented. Keduanya, bila kita ride dengan Blue TV, tiap-tiap ride tu ada t-shirt tu. Jadi t-shirt ni sebagai kenangan masa depan lah. Contohnya orang duk simpan, duk kumpul baju-baju Hard Rock Cafe ni kan. T-shirt yang untuk ride ni lagi custom, tak boleh nak dapat kat mana-mana. Hanya untuk rider yang involved dalam ride tu sahaja. Dan ketiga, bestnya ride dengan Blue TV ni, tiap-tiap ride tak perlu fikir pasal benda-benda detail ni. Tempat nak lawat, hotel, restoran, semua thinking process dengan planning ni diorang dah fikir dah untuk kita. Gigi dengan kapitan dah go through lah benda-benda ni semua. Jadi kita lebih enjoy the trip. Semua arrangement, susunan program dalam ride tu jadi lancar. Itulah pendapat saya. Wallahualam.